Ini kita menguras kolam drum ya bro. Ini menggunakan drum bro, kita pelihara ikan betok. Teh banyak nih pul. Kalau nih sih. Kita buka ini bro. Hasil mancing. Hasil mau unjun jar. Bersihkan kandang Pak Buyu. Nah itu tuh mulai kelihatan bro. Ini babon-babon ini. Di sana naik ngendok. Waktu sini naik duur kan ngendok ya. Nempel-nempel ya? Orang-orang nempel. Oh aneh. Yang duur. Orang nempel ngendok. Wow, tuh. Itu besar ini. Ini beda kan laki-laki perempuannya gimana ini, Mas? Wah. Kadoan si anu. Enggak ada yang telanjang ikannya. Ini kita stop dulu. Nanti di foto-foto ya. Itu hampir kesiram kameranya, wah. Kamera. Cara iki lho. Oke, saya jiwa iki. Iki ora patokan awake iki lho. Cara sirip iki lho. Pas iki. Sirip iki. Tok. Ya aduh ya lanang. Oh perempuan itu yang satu ini. Yang kalau yang berkurus itu. Sing ndok iki. Besar lagi tuh. Ah, ini perempuan ini. Aduh. Kenyang apa ngendok ini? Ngendok. Oh, cuh. Ngendok iki yo. Bisa ae sing ngendok iki. Ya ngono. Aku berkelar lepas. Tanya ini, Bro. Ini di sini untuk pembesaran ini, Bro. Kalau untuk pembenihan ada juga. Satu kilonya viral enggak? Ini juga enggak.
wilayah. Untuk senter masin ya sekitaran 60 ribu lah per kilo. Sebenarnya wilayah kalau kurang ikannya ya larang, malah lah mahal orang. Di sini kan. Ya, kita isi air lagi, Bro. Itu penyu ini seneng terus ya. Iya, ya. Itu sinonas putat, Mas. Itu mana iki nang ngene? Tanaman-tanaman ini kan menyerap itu. Apa itu? Kotoran. Oke. Dulu es tetap. Oh, jangan tetap, Bro. Bro, ikannya dari drum kedua, Bro. Sat-sat dulu ini, Bro. Banyak, Bro. Yang besar-besar, Bro. Terus kita kembalikan lagi ke drumnya. Drumnya udah kita isi air yang jernih. Ini udah kita keluarkan dari drum. Itu besar satu. Ini ikan dari drum kedua, Bro. Ini besar-besar nih. Ini saya taruh di toples dulu untuk bersihkan drumnya.